Assalamualaikum, salam petualang. Tanjakan mentari Gunung Burangrang luar biasa. 1,5 jam mendaki, trek pendakiannya nanjak terus. Terus jalur pendakiannya sepi banget dan di puncak dapat view Syahdu Kabut. Mantap. Capek, nanjak terus. Mantap. Doanya banyak. Jantan. Kali dia tuh, Pak. Kilo opatnya banyak. 15 kanggo si maksi, 2.000 kanggo parkir per orang gitu nya. 2 nomor. Oh, 2 ya. Oh, 2 bener. Ya, admi ji. Mayan yang oleh-oleh. Panuhun, Pak. Iya. Jalur. Ini jalur. Kayak itu jalur. Banyak di sini mau jalurnya. Kita mau ke sini. Ada kantin, ada warung, ada tempat game, ada aula. Aula ya? Asal juga di mana gitu ya. Oke, bismillah teman-teman, kita mulai mendaki. Sekarang udah jam 8 dan base camp Tanjakan Mentari ini ada di ketinggian sekitar 1300 MDPL. Lumayan. Begitu mulai mendaki ini langsung nanjak, guys. Banyak marka. Ya, membantu lah. Ada pertigaan. Kiri. Aduh. Oh, baru kayaknya ini baru dibikin. Bisa jadi. Tuh. Udah kelihatan. Mayan ya. Dikasih lanjak terus. Wah. Nunduk-nunduk di lorong-lorong lagi. Oh, ini pos satunya. Sini udah nyampe pos 1. Mantap, udah naik ketinggian sekitar 150 meter dan sekarang di ketinggian 1500 dari 1300 1500 lebih. 20 menit ke sini. Terus tadi jalannya lumayan nanjak, parah, oke. Bonus, mana bonus? Ternyata kita di prank nih. Ah, ya bonus, A. Dua. Pos, 2. Mantap. Benar ini bonus nih. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 10 menitan tadi. Dan naik sekitar 100 meter elevasi. Ya lumayan nanjak. Terus namanya vegetasinya banyak pohon-pohon berduri itu, jadi harus hati-hati. Pulang narek dilari kena lagi. Kumang kewe. Keseruntuhan. Tengah jam tuh kan. Man daun euy, Lur. Nya paling enggak tahu tuh kendalanya. Ah,
Jadi ini pertama kali saya ambil jalur tanjakan Mentari buat mendaki ke Burangrang. Beberapa kali ngambil jalur Legok Haji, terus jalur Komando juga dulu pernah. Halo Pak. Si aman Pak? Aman. Pos 3? Pos 3 di atas. Oh di atas. Wah tangkas guys. Main oge nya. Main aja nih. Iya. Pasti lu ya teh leres. Leres. Si bohong gitu halusinasi saya. Jadi dari pos 2 tuh sekitar 20 menitan dan naik hampir 200 meter di atas permukaan laut. Ya, lumayan lah. Nanjaknya udah mulai kerasa. Mau ke Kina Balu? Ya. Kita lah halu di SMA cita-cita. Ayong kadinya. Ya. Ah, pas empat. Semangat. Mau lagi. Aduh. Mas Do. Aduh, lihat. Hah? Semangat. Semangat, Kak. Habitan kali tanyakan. Bungkus kali. Wuh. Recuk. Oh, iya, saya. Iya. Dari pos 3 tadi sekitar 15 menit ke pos 4 naik sekitar 150 mdpl sudah pasti gain. Gokil, ngeri ngeri tanjakan dari pos 4 ke puncak. Huh, luar biasa. Andai guys, lumayan. Capek, capek, nanjak terus. Stick deh, 50 meter deh. Wah, wala. Bismillah. Ada tempat game, wih. Ini pemandangan setelah pos 4, sebelum puncak. Ada area camp. Keren banget, nih. Ah. Puncak Gunung Burangrang via tanjakan Mentari. Masya Allah. Ada dilompatkan. Oh. Hey. Mantap. Mantap.
dari base camp sampai ke puncak itu sekitar 1.5 jam tadi. Terus jaraknya sekitar 3 km dan naik sekitar 700 meter elevasi. Lumayan. Ini kita langsung lanjut ke Tugu. Pastilah. Dah ya puncak nama. Hampir setahun gak balik ke sini guys. Alhamdulillah bisa ke sini lagi. Kat beban A P Pipayun atau namanya siap. Assalamualaikum. Jalur Gunung Burangrang ya, tanjakan Mentari, impresinya keren luar biasa. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.